Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam edisi video saya kali ini, yaitu membentuk tanaman lantana ini menjadi bonsai tahap awal sekali ya. Ini adalah pohon lantana hasil dongkelan beberapa bulan yang lalu, sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu saya mendongkel ini dari kebun, dan pertumbuhannya cepat sekali. Ini adalah lantana lokal, bisa dilihat dari daunnya yang agak besar-besar dan bunganya agak jarang. Nah teman-teman, malam ini saya akan mencoba membuat bentuk awal atau gerak awal dari bonsai lantana lokal ini. Ayo kita pruning dulu, setelah itu setelah kita melihat batang-batangnya baru kita lakukan pemilihan batang, pembentukan, pemangkasan bonsai lantana ini. Thank you.
utama ya. Tapi kelihatannya terlalu rame. Saya harus potong ini. Ini terlalu paralel. Ini saya akan buang. Saya tidak pakai. Digerakkan dari cabang utama ini, saya lebih memilih ini. Dan ini juga menghalangi ya dari gerak dasar, memilih ini nanti gerak dasarnya. Kalau kita biarkan ini, maka masih ini bertumpuk, kurang bagus kelihatannya. Kita hilangkan, jadi kita akan fokus kepada gerakannya ini dengan batang sedemikian besar. Dan ini kelihatannya gerakannya lebih indah ya lekukannya. Dan ini menghalangi, saya potong juga ini. Kalau kita potong di sini, ada tumbuh di sini. Sekarang kita bisa lihat lebih jelas gerakan dari batang bonsai ini, batang utamanya. Jadi ada satu gerakan ini, nanti akan kita tunggu pertumbuhan ranting-ranting dan cabangnya di sini. Dan di sini juga kita tunggu, ini cepat ini, biasanya pengakarnya sudah banyak sekali. Jadi dengan begini kita potong yang mengganggu dan yang tidak kita perlukan, sehingga nanti
pertumbuhan dari bonsai ini akan jauh lebih cepat. Dan karena batangnya, batang utamanya tinggal dua, yang tadinya ada empat, sekarang tinggal dua, jadi akan kompak lebih cepat. Kita tinggal nunggu perantingannya. Dan sekarang lebih kelihatan gerakan dari bawah, dari akar bergerak ke arah mana. Lantana ini lebih dominan ke sini. Nah, demikian teman-teman. Kadang-kadang kita takut memotong karena batangnya sudah besar. Kita takut potong, tetapi akhirnya kelihatannya tidak begitu bagus. Pada akhirnya kita akan mengulang. Jadi dari awal kita pilih, kita putuskan. Kalau memang sudah mengganggu, kita potong saja. Jadi ini nantinya lantana ini tidak begitu tinggi, dan kita hanya fokus pada dua arah gerakan dari pertumbuhan pohon lantana. Sahabat, proses awal pemilihan batang utama dan penentuan gerak dasar dari bonsai lantana ini. Jadi sama seperti teman-teman bisa lihat, inilah keputusan yang saya ambil untuk menentukan gerak dasar dari bonsai lantana ini. Dengan demikian nanti bonsai lantana ini tidak akan terlalu besar sesuai dengan batangnya di sini. Dan untuk menjadi kompak akan jauh lebih cepat, sehingga cepat prosesnya bonsai lantana hasil dongkelan ini akan menjadi sebuah bonsai yang lumayan. Teman-teman bisa lihat jadi inilah posisi depan yang saya pilih, yang bergerak ke arah kanan. Oke teman-teman, demikian. Nanti saya akan review lagi kalau sudah tumbuh ranting-ranting baru dan cabang-cabang baru. Kita akan perbaiki lagi. Dan sampai jumpa. Selamat beristirahat. Semoga
semoga edisi pembentukan bonsai lantana kali ini dapat memberikan manfaat.